Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini ada Ayah Ojak nih ya, yang lagi siap-siap mau masak. Dilansir dari akun Instagram Mom Aiting, rajin banget masak setiap hari cuma buat anak-anak biar makan sehat selalu. Buat Ayu Ting Ting dan Syifa Syifa serta Bilkis tersayang. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang menuju dan mengajak kita ke dahulu kafe setelah tadi tampil di Bronus TV bersama Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Unsu. Dan dilansir juga nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu menuliskan, selamat pagi hari Jumat dari Bunda dan Bilkis, love you untuk semuanya. Dan di sini hari ini Ayu Ting Ting didandani ala putri ya di Brownies TV nih, bersama Ivan Gunawan, juga Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Tak lupa di sini ada bintang tamu nih yang tak asing di mata kita semua, yang sudah lama tak nampak, ini dia ya, wajah lama yang nampak baru, Kaisar Aditya di sini hadir di Brownies TV menambah keceriaan dan juga kebahagiaan para sahabat di Brownies TV dan juga di rumah. Semangat sekali ya hari Jumat ini, karena selain ada Ruben Onsu, Ivan Gunawan, di sini juga ada si kembar dari Ivan Gunawan. Menurut sahabat semua di rumah, mirip nggak ya Ivan Gunawan sama Lenoza? Kalau kata Mimin sih mirip dikit ya. Dan ini dia kebersamaan, keseruan host-host di Brownies TV. Sehat selalu ya untuk semua tim di Brownies TV, sehat selalu. Dari postingan tersebut di sini banyak sekali komentar berdatangan ya, terutama di akun Instagramnya Ruben Onsu. Ini Ruben Onsu menuliskan, live Brownies TV Jumat 28 Mei 2021, dari Eka, sehat selalu ayah, kami setia nonton ayah di Brownies, semangat ayah Ruben, Tuhan berkati setiap langkah kamu, amin. Dari Bento Bensuan Idola, seru banget nonton Brownies hari ini. Julai lihat acara Brownies mah, walaupun ada masalah gak punya uang, lagi sakit pasti ikutan ketawa, sehat-sehat semua, love you. Lai iya 56, sukses terus Kak Ruben. Afif, sehat selalu ayah Ruben dan kawan-kawan ayah Ruben, sehat dan selalu semangat untuk Ayu Ting Ting dan seluruh tim dari Brownies TV. Terima kasih ya, Jumat manis hari ini menyaksikan Ayu Ting Ting dan semuanya, semoga sukses selalu deh ya, amin ya robbal alamin. Meninggalkan berita Brownies TV, di sini kita beralih ke berita yang lainnya nih, dilansir dari akun Instagramnya Master Deddy Corbuzier, masih gue blok IG-nya. New close the door, ribut gue deh Ayu Ting Ting. Di sini acara dari close the door dari Master Deddy Corbuzier sudah tayang ya di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Acara seru abis dan juga kocak, yuk nonton semuanya di channelnya Deddy Corbuzier. Tak hanya Deddy, hari ini sore ini Kishu TV juga sudah tayang nih ya, kolaborasi antara Ayu Ting Ting dan Deddy Corbuzier yang sangat mendebarkan nih, yang selalu ngoceh nih ya Deddy Corbuzier-nya. Namun Ayu Ting Ting tetap ketawa nih, jadi keduanya hingar-bingar ketawa sama-sama. Sehat selalu ya untuk Deddy Corbuzier dan juga Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang penasaran apa sih isi dari konten Deddy Corbuzier dan Ayu Ting Ting, yuk langsung ya cus ke
channel YouTube-nya Kishu TV dan juga Deddy Corbuzier. Di sana akan dikupas tuntas nih kenapa alasannya mereka sama-sama ngeblok IG-nya dan apa sih alasan dari mereka berdua sering berantem. Dan di sini ada jalan-jalan sedikit nih Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi yang melihat lokasi dari kegiatan Krishna Fahrezi ya, yang sudah terbukti handal nih penata rambut yang luar biasa. Di sini wah, karya-karyanya sungguh menakjubkan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.